paling mahal di dunia. Ikan hias adalah ikan yang dipelihara dengan tujuan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dipelihara, untuk menikmati keindahannya, serta untuk hiburan di rumah, untuk membuang kebosanan setelah seharian melakukan rutinitas. Mengkoleksi ikan hias sudah menjadi hobi tersendiri bagi pecinta ikan hias. Bahkan mereka melakukan perjalanan jauh hingga ke luar negeri dan rela membayar dengan harga tinggi untuk seekor ikan hias saja. Ikan hias terdiri dari beberapa jenis, yaitu ikan hias berasal dari air tawar dan ikan hias dengan habitat di air laut. Kali ini Joss TV akan membahas untuk Anda, ikan apa saja sih yang berharga paling mahal? Tapi sebelum menyaksikan lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Aktifkan tanda lonceng dan share ke sosial media kalian. Berikut ini 7 ikan hias paling mahal di dunia. Yang pertama, ikan lohan harga hingga 900 juta rupiah. Ikan lohan pada awalnya hanya berhabitat di Taiwan dan Malaysia, tetapi saat ini sudah banyak dipelihara oleh penggemar ikan hias bahkan hampir di seluruh dunia. Ikan hias ini mempunyai ciri khas jenong dengan beberapa warna yang mencolok. Sampai saat ini ikan lohan masih memiliki penggemar tersendiri karena ikan ini adalah salah satu ikan hias yang paling terkenal untuk dipelihara di dalam akuarium. Ikan hias air tawar ini memang pernah menjadi ikan hias primadona di Indonesia pada awal tahun milenium. Hampir setiap di rumah ada ukuran untuk memelihara ikan ini. Para pembudidaya ikan lohan juga pernah mendapatkan banyak rejeki dari tren ikan hias saat itu. Ikan lohan yang paling banyak dipelihara adalah ikan lohan Chenshu, Canva, Golden Red, Super Red, Texas, SRD, dan Bonsai. Tercatat pernah terjual jenis ikan lohan Golden Red dengan harga 900 juta rupiah. Yang kedua, ikan polkadot air tawar harga hingga 1,42 miliar. Kalau kamu biasanya lihat warna ikan pari hitam polos, ikan pari yang ini punya corak polkadot di sekujur tubuhnya. Nggak heran kenapa ikan pari polkadot air tawar ini disukai banyak orang. Warna ikan pekat ditambah polkadot putih bikin siapapun gemas melihatnya. Ikan cantik yang ditemukan di Brazil bisa memiliki panjang sampai 75 cm. Ikan yang menjadi incaran para kolektor ini pernah ditampilkan di Taiwan dan dijual dengan harga 100.000 US dollar atau 1,42 miliar rupiah. Yang ketiga, ikan bladefin basslet dengan harga 142 juta rupiah. Jenis ikan hias tercantik dan termahal yang mudah dipelihara selanjutnya adalah ikan bladefin basslet. Bladefin basslet juga berasal dari perairan laut Karibia. Di sepanjang lepas pantai Curacao dekat negara Venezuela, bedanya ikan ini hidup di perairan laut dalam yang minim cahaya. Yang membuat ikan bladefin basslet memiliki harga mahal karena untuk menangkapnya saja membutuhkan alat khusus dan canggih. Sampai saat ini belum ada yang bisa membudidayakan ikan jenis ini karena perawatannya yang rumit. Untuk masalah harga, ikan bladefin basslet dijual 10.000 US dollar atau sekitar 135 juta rupiah per ekor. Golden basslet harga hingga 114 juta rupiah. Ikan kelima termahal adalah golden basslet. Sama seperti bladefin basslet, ikan ini juga sulit ditangkap. Ikan berukuran kecil ini punya warna kuning keemasan yang indah dan juga pemalu. Golden basslet ditemukan di perairan Pasifik dan Atlantik. Karena susah ditangkap, peralatan yang digunakan buat menangkapnya pun menghabiskan ongkos banyak. Wajar aja kalau harga jualnya lebih dari 100 juta rupiah.
harga mulai dari 100 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah, ada nggak sih yang bikin kamu pingin buat mengoleksinya? Yang kelima, Peppermint Angelfish harga hingga 406 juta rupiah. Ikan eksotik yang memiliki harga mahal selanjutnya adalah ikan Peppermint Angel. Ikan yang hanya bisa ditemukan di Samudra Pasifik ini sangatlah langka. Ikan ini pertama kali ditemukan oleh penyelam dari United States Living Reef di Orlando pada tahun 2013. Yang membuat ikan ini memiliki harga yang super fantastis dan bisa dipelihara di rumah ini adalah sangat sulitnya menangkap ikan Peppermint Angel. Dibutuhkan peralatan yang khusus dan canggih untuk menyelam di kedalaman laut Samudra Pasifik. Ya, ikan ini hanya bisa ditemukan di perairan laut dalam. Untuk harga ikan Peppermint Angel dijual sekitar $30.000 jika dirupiahkan sekitar 406 juta rupiah per ekor. Ikan arwana platinum harga hingga 2,87 miliar. Ikan arwana adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, habitat asli ikan arwana berasal dari Kalimantan dan Papua. Ada beberapa jenis arwana di antaranya Super Red, Crossback, Crossback Golden, Golden Red Tail, Arwana Hilau, Banjar Merah, dan Jardini. Selain di Indonesia, ikan ini juga bisa ditemui di negara-negara beriklim tropis seperti Amerika Serikat dan Afrika. Karena kelangkaan dan keindahannya, ikan ini bisa dihargai jutaan rupiah. Ikan arwana termahal di dunia adalah ikan arwana platinum yang dimiliki oleh Aro Dynasty, seorang pemilik ikan hias asal Singapura, yaitu terjual 2,87 miliar rupiah pada tahun 2017. Ikan yang bisa mencapai panjang 35 inci ini konon bisa hidup hingga 50 tahun. Ikan koi Jepang harga mencapai 28 miliar rupiah. Dalam budaya Jepang, ikan koi dianggap sebagai makhluk yang mulia. Konon, menurut sejarah Jepang, ikan koi mampu berenang di air terjun besar dengan berani. Hal tersebut yang membuat salah satu ikan hias air tawar termahal ini dianggap sebagai simbol kesuksesan yang diawali dengan kerja keras. Meskipun ikan koi berukuran kecil bisa diperoleh dengan harga puluhan ribu rupiah saja, tetapi ikan koi yang besar dengan corak yang unik bisa dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Bahkan ada seekor ikan koi berwarna emas yang dihargai 28 miliar rupiah. Ukuran tangki untuk melihara ikan koi minimal 1000 galon. Dan ikan yang diklaim simbol hoki ini bisa hidup sampai 30 tahun. Demikianlah 7 ikan termahal di dunia. Jika Anda punya masukan tentang ikan termahal di dunia, silakan tulis di komentar ya.